Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Nurlana M, siri tips. Dan tips kali ini adalah berkenaan dengan cara bagaimana untuk menjadi tetamu yang disukai. Tidak dinafikan kedatangan tetamu ke rumah atau kawasan kita membawa 1001 rahmat dan rezeki. Tetapi, kalau kita menjadi tetamu, kita hendaklah faham konsep sebagai tetamu yang diundang supaya tuan rumah tidak serik untuk mengundang kita lagi. Senang cerita, kita kena tahu adab sebagai tetamu. Tips yang pertama adalah pastikan kita diundang oleh tuan rumah supaya nanti kita tidak dituduh sebagai penceroboh. Penceroboh kawasan persendirian boleh didakwa dan dikenakan tindakan undang-undang. Tips yang kedua, telefon dahulu supaya tuan rumah bersedia menyambut kita. Beri masa untuk tuan rumah bersiap-siap atau menyelesaikan kerja-kerja rumah dahulu supaya kita tidak mengganggu aktiviti harian tuan rumah. Tips yang ketiga, beri salam sebelum masuk. Kalau tuan rumah tidak jawab salam kita selepas 3 kali kita memberi salam dengan nada yang dapat didengari atau boleh didengari, cubalah menelpon tuan rumah. Jika tidak diangkat, mungkin kedatangan kita tidak diundang di waktu tersebut. Kalau kita boleh menunggu sehingga salam kita disambut dan pintu dibuka untuk kita, itu terpulang kepada kita. Tetapi jika memberi salam berulang kali dengan nada yang kuat, boleh mengganggu jiran kepada tuan rumah tersebut. Tips yang keempat adalah jangan pandai-pandai terus buka pintu rumah tersebut walaupun tuan rumah tersebut adalah kakak atau adik perempuan atau sepupu perempuan atau sesiapa pun yang mempunyai kaitan darah dengan kita, kerana jika kita membawa suami bersama, suami kita bukan mahram kepada kakak kita, adik perempuan kita, sepupu perempuan kita dan seangkatan dengannya. Mereka mempunyai batas aurat dengan suami kita. Itu kalau yang ada kaitan darah. Kalau yang tiada kaitan darah, lagilah tidak boleh sesuka hati membuka pintu rumah tuan rumah sebelum tuan rumah sendiri yang buka pintu kepada kita. Tips yang kelima adalah kita haruslah mencari masa yang sesuai untuk datang ke rumah orang lain. Jangan terlalu awal atau terlalu lewat. Lagi satu, jangan datang masa orang makan, masa biasa orang makan, sebab kita tak tahu. Jika tuan rumah masak cukup-cukup untuk keluarga sendiri, bukan semua orang senang dan berduit untuk buat jamuan makan besar-besaran, melainkan kita membawa makanan kita ke rumah tuan rumah atau kita membeli buah tangan ke apa-apa makanan dan kita makan bersama dengan tuan rumah. Itu lain cerita. Okey, tips yang keenam adalah tidak perlu bergosip yang tidak penting atau berlama-lama ke rumah tuan rumah hanya untuk mengkritik tuan rumah, keluarga tuan rumah atau apa-apa yang tidak berkaitan dengan kita pun. Kalau datang ke rumah orang tu untuk membawa mulut, membawang lah orang kata, dan berkata-kata tidak baik, kita bukan tetamu membawa rahmat tetapi tetamu membawa tuan rumah bersama-sama membuat dosa. Okey, tips yang ketujuh adalah tidak perlu membuat pemeriksaan di setiap inci rumah tuan rumah tu. Seperti penguat kuasa pula kita nak pergi periksa setiap inci rumah tuan rumah. Cukup sekadar duduk diam-diam atau tolong-tolonglah apa yang patut di dapur. Tips yang ke-8 adalah awasi anak kita. Dalam sibuk-sibuk bergosip dan menjaga tepi kain orang lain, menjaga hal ehwal urusan orang lain, jangan lupa awasi gerak-geri anak kita supaya tidak merosakkan harta tuan rumah. Tips yang ke-9 adalah jika ingin menginap di rumah tuan rumah, tetapkan masa dan hari itu. Lebih baik menginap sehari dua saja, jangan menginap atau menumpang tidur dan tinggal di rumah orang lebih dari 3 hari kerana dikhuatiri mengganggu keselesaan, kebebasan tuan rumah dan anak-anaknya. Tak pasal-pasal anak perempuan tuan rumah kena bertudung dalam rumah berhari-hari sebab nak jaga aurat dengan suami kita, anak-anak lelaki kita. Kadang-kadang tuan rumah minta untuk kita menginap lebih lama. Jangan terlalu gembira. Itu mungkin sindiran. Apa yang saya sebutkan tadi adalah tips untuk menjadi tetamu yang disukai. Kalau kita mengikut tips-tips tersebut, insyaAllah tuan rumah tidak serik untuk mengundang kita, kerana tips yang saya sebutkan tadi adalah tips logik akal bagi mereka-mereka yang boleh berfikir dan hadam teguran. Yang boleh fikir hadam teguran tu bagus. Sekian saja.
Bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih.